Hello guys, balik ke sama gue Dandi Nur Sugi aka Dance MC. Yeah, di video kali ini gue mau nerusin lagi ngupload Konami League Boboto 7 Cimahi mini series ya, channel video dari channel pindahan Boboto 7 Cimahi ya, yang sekarang diubah sama gue jadi musik rap ya, jadi channel khusus musik rap, dan belum aku taruh di link deskripsi, mungkin nanti di video-video lainnya ya aku taruh. Jadi ini itu episode ke-14 di matchday ke-13 ya, berjudul mengenaskan 5 kali kekalahan beruntun Boboto 7 Cimahi ya judulnya. Dan ini Juventusnya masih gini ya logonya, karena ini PES 2017, jadi Juventusnya masih gini logonya. Gak usah berlama-lama lagi guys, kita langsung aja ke videonya. Check this out. Oke guys, balik lagi di channel Boboto 7 Cimahi. Kita lurusin lagi ke Konami League ya. Sekarang udah matchday ke-13, kita langsung aja advance time. Kita to next match. Gak usah berlama-lama lagi karena Mimin ini lagi kesel ya. Ngerekornya bareng waktu melawan Chelsea ini ya, biar sekaligus. Soalnya penasaran juga ya, LHY emangnya gitu. Jadi Mimin penasaran dan pengen ngeliat apakah bisa menang atau enggak ya. Kita lihat, kita coba mulai rotasi-rotasi ya. Untuk kipernya kita mainin, jangan dulu kiper, ketang kiper mah udah aja, Surya aja. Back juga udah, dan dia masukin Edward. Oh, si Edward main, pantesan lah si Edward main. Bek kanan karena Andri absen ya, kita ganti oleh Iwan, mungkin ya kita mainin di bek kanan. Kita sekarang coba mainin Sang Minjo bek kita ya. Kita main menggantikan gini-gini Sinopal selalu berbuat kesalahan, kita gini. Nah, dari musuhnya kita mainin di tengah ya. Oke, ini aja mungkin ya, dua pemain baru untuk starting 11. Nanti kita babak kedua kita ganti, karena kemarin udah beberapa pertandingan akhir-akhir ini belum ada pergantian pemain ya, karena masih puas aja gitu melihat pemain hasil editan, ke-11an hasil editan gitu. Jadi nanti kita main lagi, dan ya kita ngedit itu kalau nggak salah baru sampai kiper kedua ya. Siapakah? Muhammad Nurhamdani kah atau Pambu Dijati? Gak tahu pokoknya. Sampai kiper aja pokoknya. Kita langsung start aja mungkin ya, gak usah lama-lama sekarang lah. Gak usah banyak bullshit. Kita langsung aja main. Kick off aja langsung, tarik. Oke, kepada Dandi Nur Sugi. Dandi Nur Sugi sekarang main di tengah ya. Shooting tadi Dandi Nur Sugi. Oh, barang baru dari Dandi Nur Sugi menjadi gelandang serang ya. Tadi syutingnya masih jauh dan udah ditangkap. Ah, syutingnya jauh gitu. Kita sekarang harga mati nih, menang harga mati nih. Oke, Dandi Nur Sugi. Kepada Dandi. Dandi Nur Sugi sangat kencang sekali. Pelanggaran dong, sob. Itu jelas. Aduh, Dandi Nur Sugi cedera. Kalau kapten kesebelasan kita cedera kah? Aduh, karunya. Aduh, tidak ngebayangin Dandi Nur Sugi sesedih itu. Sesedih, sekasian itu. Untuk kerumpat atau bos. Aduh, bos. Brazagli, weh. Dan Suryana kan menawet. Kita coba tenangan bebasnya dari Suryana. Ih, cicing atau ah. Ih, stick. Yeah, stick. Wah, jadi luar tuh, jadi kabel tuh. Oh, baik sekali. Ternyata Nadi Rusugi tidak kenapa-napa. Kita lihat Suryana ya. Goreng sticknya guys ya, mohon maaf. Jadi kalau masih Suryana. Suryana ke tengah saja. Suryana shooting coba dari sini. Aduh, Kurya. Hampir saja Suryana mencetak gol ya tadi. Oke. Jangan salah sih. Kita Suryana lagi ya. Sampai Suryana cetak gol. Oke,
Suryana, hampir saja tadi Suryana. Nah, kalem lah. Kalem Pak Surya. Anjir, Suryana, lihat ini. Suryana, tangan ulangnya. Oh, masih melenceng nak. Suryana sangat bernafsu sekali ya, kiper mencetak gol. Emang Suryana emang suka nafsuan sih segala juga. Berbahaya. Suryana fokus, fokus Suryana, jangan hanya ingin cetak gol tapi jaga juga gawang, oke? Okay? Suryana hampir kehilangan fokus tadi. Suryana pendek saja kepada Anjar Gunawan. Iwan Dera ya. Aduh, Iwan Dera, Iwan Dera. Oke. Suryana kepada Rina. Rina pendek saja kepada Dani Rusugi. Oke, nampaknya Dani Rusugi dipainkan di gelandang bertahan ya, di gelandang serang. Itu cukup lumayan efektif juga ya. Wih, lumayan efektif. Wih, bahasa komentator sepak bola banget ya. Anjar, aduh. Aduh, berbahaya sekali itu tadi serang. Oke, Dani Rusugi itu kan, Dani Rusugi memenangkan, selalu memenangkan. Aduh, kemana cek? Dari operan tuh si Ari tadi teh. Udah nih, ngalik kemana sih cek. Oh, berbahaya. Oh, berbahaya. Oh, berbahaya. Oh, berbahaya. Untung saja Suryana save yang sangat baik, Suryana. Yaman. Aduh. Oh, baik sekali tadi Sang Minjo ya, pemain asing Boboto 7 Cimahi dari Korea Selatan. Yaman kepada Iwan Dera, Iwan Dera. Kepada Erpin, pendek saja kepada Erpin tadi. Erpin masih. Dan Nur Sugi kepada Ari. Aduh, Ri. Kalau itu lolos jadi asis si Daniri. Oke, RP masih RP ya. RP ya. Jauh saja kepada. Aduh, mencet hampir saja tadi. Berduel ya, mencoba berduel ya. Dani Rusugi. Alusan Dani Rusugi di tengah daripada si Abang, daripada si Nopang. Oke, Sang Minjo sangat baik sekali ini, baik. Sang Minjo kepada Dani Rusugi. Aduh. Direbut saja tadi Dani Rusugi. Sekarang sangat baik dari Higuain. Higuain. Higuain kemana tuh? Iwan Dera. Kepada Ari. Nah, Ari Widoi. Oke, kepada Ari lagi. Cantik kerjasamanya. Aduh, Erpin. Terus we draw ieu mah. Draw eleh kitu we tuh. Bosen jadi lah. Oke, penonton jadi bosen nih. Walaupun gak ada yang nonton ya. Ini buat seru-seruan aja guys ya. Syukur-syukur kalau nanti kedepannya ada yang nonton dan ada yang suka dan ada yang berminat, dan channel Boboto 7 Cimahi monetize, nanti Mimin akan ganti spek ya, ganti laptop jadi PC dengan spek yang lumayan baik buat main game PES atau FIFA yang terbaru kalau bisa. Dan incep, aduh incep hampir saja tadi cetak gol. Jadi curhat tadi Miminya, perihal laptop kentang ya, pengen ganti tapi nggak punya uang ya. Oke, aduh berbahaya. Higuain, berbahaya. Higuain, berbahaya. Untung saja. Terus berbahaya ini, sepak pojoknya ya. Higuain kepada Sami Heidi lah maksudnya. Oh, cek. Oh. Kegolan dulu aja guys. Kami Hedira. Goblok. Sampai kapan sih ini gitu? Aduh, ya Allah. Eleh aja terus tuh nyakola tuh. Bacaannya nyakola. Guys, udah males main sebenarnya sama Eleh Waikyo. Aduh.
pengen diturunin tapi malu, iya teh udah pakai pemain editan. Emang pada dasarnya meme itu gak bisa main sih guys, tapi sok-sokan pengen main. Biarinlah menghibur aja ya. Syukur-syukur nanti Mimin kalau udah jadi ahli ya, karena Mimin juga terus latihan sih ini. Ah, bangs, tudesat, bangs tudesat, bangs tudesat. Oke, sok pergantian guru, banyak cincong, banyak lang. Surya, mana Suryana? Oke, okay, sok kemana weh, terus syuting-syuting gitu weh. Yang jauh aja terus syuting-syuting kayak gitu sok. Suryana ngamuk, gerayah maju gak, Suryana ngamuk mah. Ngagolkan gerayah enak. Surya, ayo Surya, kudu ngagolkan mana Surya. Ayo Surya, please Surya ngagolkan Surya. Aduh, jir pelanggaran atuh weh. Kipar dikit ke gitu weh. Sok. Cuci pelanggaran itu jelas tak Surya rek ngamuk maju rek maju tadi nama ngamuk Surya tuh aduh Suryana berbuat apa engkau anjing terjalan stigma ayo bangsat banget stigma ke jalan ya boy stigma maju oi kipernya jadi maju oi stigma ke jalan oi stigma agak rusak guys Mimin teh mata butuh segala dari upgrade teh sebelah nama tapi uangnya gak ada atuh rek kumaha bangsat hayam bangsat hayam beres deui wae eweh deui wae aing mah eweh deui wae anjir stop lah guys stop dulu mungkin pertandingannya sampai sinilah next episode-nya agak lama mungkinnya ditunda karena kesel euy hay gue itu kalau udah kesel guys Mimin kalau udah kesel tuh ke 17 tingali kumaha tuh Mimin kalau udah kesel tingali 7 kali kalahnya 5 kali pertandingan berturut-turut kalah aduh 5 pertandingan berturut-turut kalah guys Mimin kalau udah kesel itu emang suka tuh apalagi ini lawan pemuncak kelas semen gitu ya tete kita lihat dulu. Kita lihat onte katilu ngalawan nu katilu guys coba aja sampai sini dulu guys videonya Mimin kesel mungkin agak lama ya nanti next episode-nya nggak akan berturut-turut karena Mimin kalau main kesel harus nunggu moodnya bagus dulu atau nonton pokoknya semuanya jangan lupa like comment share and subscribe di next video Mimin berjanji, enggak janji sih, bertekad akan memenangkan pertandingan. Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dadah.